kemarin ini juara satu individu Kemenpora. Ya netizen, saat ini saya sedang berada di Komplek TNI Angkatan Laut Kelapa Gading untuk meliputi kegiatan TNI Angkatan Laut. Sebentar. Kat. Suara apa sih itu? Tunggu sebentar ya, saya cek dulu ya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Mohon maaf, ada yang bisa dibantu? Saya tertarik mendengar suara musik anak-anak ini. Ini lagi latihan apa ya, Pak, ya? Lagi latihan drum band, Ibu. Nama latihannya apa? Drum band, marching band Gema Nusantara Bahari. Dari SD plus 1-6 ya, Pak, ya? Betul, Ibu. Saya boleh masuk nggak untuk melihat? Silakan, Ibu. Mau ketemu dengan pelatihnya? Iya. Ya, silakan. Kami anak-anak SD Plus Hangtua sedang melakukan ekstrakurikuler drum band. Drum band. Ini, ya, salah satu program di sekolah kami. Oh, nama drum bandnya apa, Bu? Nama drum bandnya yaitu Gema Simponi Bahari Nusantara. Gema Simponi Bahari Nusantara. Benar, dari ya. SD Plus Hangtua 6. Benar sekali. Susah nggak sih, Bu, melatih drum band ini? Agak-agak susah sih, karena ini kami anak-anaknya kami ambil dari kelas 2. Oh, dari ini, kelas 2? Iya, benar. 2 sampai dengan kelas 5. Kelas 5. Ya. Kalau kelas 6, udah fokus untuk fokus, benar, lulus ya? Siap. Ini generasi yang kedua. Generasi yang kedua. Siap. Berarti latihannya mulai dari SD kelas 2? Benar sekali. Oh, gitu. Anak-anak kira-kira, ini nggak sih, Bu? Ada yang susah dilatih nggak sih, Bu? Gampang sih sebenarnya. Gampang. Yang anak-anak fokus. Fokus. Ya, siap. Cepat ya latihannya, Bu, ya? Cepat. Ini baru prosesnya baru 2 bulan kemarin. Baru 2 bulan, iya, tapi sudah bagus banget materi, ya, Bu. Materi, ya. Benar sekali, Bu. Saya boleh, ini nggak sih, Bu, mencoba? Siap. Kalau ini namanya apa ya? Quarto. Susah nggak, Dek? Kakak boleh coba nggak? Boleh. Simponi Bahari Nusantara ini udah meraih banyak prestasi. Wow. Maupun di DKI maupun di tingkat nasional. Kemarin ini juara satu individu Kemenpora. Piala Kemen. Iya, benar. Wah, sekali. Hebat kali. Dan juara 3 umum di tingkat nasional Piala Kemenpora. Wah, berarti sudah banyak ya prestasinya, Bu, ya. Benar. Hebat loh, Bu, anak-anak ini walaupun usianya masih dini. Iya, benar. Tapi sudah meraih banyak prestasi. Iya. Kakak mau ke ruang kepala sekolah sebelah mana ya, Dek? Oh, sebelah sana. Mari saya antarkan ke kebetulan dekat ruang kelas saya. Oh, oke, okay, Dek. Boleh. Kelas berapa, Dek? Kelas 4. Kelas 4? 4 apa, B? 4B. 4B. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya Tasya dari JJM TV. Saya mau bertanya tentang sekolah dasar ini, Pak. Oh, JJM TV yang milik TNI AL itu. Iya, Pak. Okay. Betul. Silakan duduk. Boleh, Pak. Ya. Makasih.
Saya baru tahu nih Pak, ada sekolah dasar yang menurut saya menarik dan saya ingin tahu mengenai SD Plus Hang Tuah 6 ini. Baik, SD Plus Hang Tuah 6 yang beralamat di Jalan Tabah Raya Komplek TNI AL Kodamar adalah sebuah sekolah di bawah naungan binaan Yayasan Hang Tuah Cabang Jakarta yang alhamdulillah kami memiliki banyak prestasi, diantaranya tahun 2023 kami memiliki juara satu drum band tingkat kota Jakarta Utara. Kemudian tahun 2023 juga kami memiliki prestasi yang gemilang yaitu tingkat nasional drum band di GOR Ciracas. Dalam lomba bahasa Inggris kami juga memiliki juara nasional, kemudian taekwondo tingkat DKI dan masih banyak lain yang prestasi-prestasi itu kami tidak sebutkan. Oh begitu, berarti sudah banyak prestasi yang diraih ya Pak ya? Alhamdulillah prestasi non-akademik seperti drum band dan taekwondo itu mereka latihan dengan sangat giat sehingga prestasinya dapat mereka nikmati. Berarti Hang Tuah ini banyak ya Pak ya sekolahnya ya Pak ya? Yayasan Hang Tuah yang menyebar di seluruh Indonesia diantaranya di Jakarta dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMK. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa ke sana ke Yayasan Hang Tuah Pusat. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk penjelasannya. Saya jadi lebih tahu mengenai SD Plus Hang Tuah 6 ini. Saya izin pamit ya Pak ya. Sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Semoga sukses juga. Terima kasih Pak. Sama-sama.